rajin menyimpan bijak belanja. Bahagian 1. Cobalah ambil. Isen, Main, korang tak apa-apa? Aku tak ada apa-apa. Apa hal dengan kau? Entahlah. Tiba-tiba berat ni rosak pula. Teruknya basikal aku. Banyak nak kena baiki ni. Sianya, Isen. Alah, beli je basikal baru. Kau kan entah payung. Lady boleh belikan. Kali ni aku akan beli sendiri. Kau ada duit? Ada. Aku baru dapat duit dari video yang aku muat naik. Masa ni lah nak belanja semua duit tu. Aku nak beli basikal baru dan canggih. Nanti korang tengoklah basikal aku. Mak Yu, beli basikal barulah. Ini basikal sudah buruk, Ma. Kau pun mesti banyak duit. Kau kan menyaga. Betul. Tapi aku tak nak habiskan dengan berbelanja duit yang susah payah aku usahakan. Baik aku simpan. Ada duit mestilah belanja. Buat apa nak simpan? Kenalah simpan. Untuk masa susah. Biarlah. Aku nak belanja juga. Tak boleh. Kena simpan. Kawan-kawan. Aku kaya. Aku banyak duit. Sabutan petua. Lupa. Banyak duit dia. Dia mana cabutan petua? Apa? Nak main cabutan petua? Macam Fizi. Senang je dapat duit. Kita orang pun nak cari duit juga. Betul. Nanti boleh beli basikal. Cabutan petua tak menjamin apa-apa. Kalau tak petua, apa pun tak dapat. Jadi macam mana? Ipin, jom. Adalah sangat. Ada apa-apa yang nak tolong? Ada. Pergi halau ayam-ayam tu masuk ubat. Terima kasihlah. Nak upah?
Kenapa ni? Tadi tolong Atuk buat kerja, tapi dia tak bagi upah pun. Nama pun tolong. Tak malu minta upah. Susah nak dapat duit. Kan bagus kalau duit jatuh dari langit. Korang ada nampak rainbow? Uncang Atuk! Nasib baik jumpa balik. Atuk punya ke? Iya. Si rainbow bawa lari tadi. Wah, kayalah Atuk. Banyak duit dalam uncang tu. Mestilah. Duit ni hasil dari jual telur ayam. Nak kaya bukan senang. Kena rajin dan kuat usaha. Dengar tu. Dengar. Macam mana kita nak cari dia pokek? Macam kawan-kawan. Aku selebriti YouTube. Aku muat naik video, dapat duit. Aku hari-hari meniaga ayam RM2. Sentiasa ada duit. Saya tolong mama saya jual pokok bunga di pasar minggu. Dapat duit. Aku juga tolong mama jual kuih. Dapat duit. Saya jual pedut. Tak ada orang beli. Jadi, saya tak ada duit. Aku. Aku memang tak ada duit. Tapi, Ehsan selalu belanja. Macam mana ni? Akak tahu macam mana. Apa dia? Sini. Bukan main bersiap. Nak petik sayur je kot. Dah, pergi cepat.
tak ada orang je. Nak beli tomato, dek. Ipin, Ipin. Atuk. Tinggal ni je. Atuk beli semua. Sama-sama. Nak cari duit bukan senang. Kena kerja kuat. Memang penat. Tapi seronok dapat banyak duit. Bagi duit tu, akan nak simpan. Tak nak. Kita orang nak belanja. Kena utamakan menyimpan dulu sebelum belanja. Lepas tu kena fikir nak belanja untuk keperluan atau kehendak. Kak simpan dah. Upin, Upin. Korang beli ni dengan duit tadi. Kita orang nak buat lukisan. Nak jual. Kalau untung, bertambah lagi duit. Ha, inilah opah kata tadi. Belanja untuk keperluan. Pandai adik-adik akak. Satu pelaburan yang bijak. Rajin menyimpan, bijak belanja. Korang jual lukisan? Ada ke orang nak beli? Bukan cantik pun. Lukisan apa ni? Tak faham. Aku boleh lukis lagi cantik. Kerasa kan? Apa ni kau ni? Jual apa ni? Atuk-atuk, beli yang ni. Wah, cantiknya rainbow. Berapa ringgit? RM1, RM2 tu. RM1 Ipin, RM1 Upin.
Kalau tak boleh meniaga di luar, kita boleh meniaga dalam talian. Tak ada orang beli pun. Ish, sabarlah. Baru je letak. Tak sangka meniaga dalam talian dapat jual lagi banyak. Macam mana akak tahu semua ni? Hai, akak engkau kan usahawan berjaya. Mestilah kena belajar dan ambil tahu cara terkini orang berniaga. Betul. Sekarang semuanya digital. Senang. Jadi duitnya mana? Masuk bank lah. Alah, Mail pun simpan duit dalam bantal peluk je. Mana boleh? Kalau bantal atau rumah terbakar, macam mana? Kak, simpankan dalam bank. Bagus. Akak laburkan semua duit dalam amanah saham. Ia boleh bertambah sebab boleh bagi dividen dan bonus setiap tahun. Dividen tu apa? Dividen tu macam kita labur duit kat sini. Ia diniagakan dan buat untung. Ia kongsi dengan kita. Jadi duit kita orang kat situ dah bertambah banyaklah. Iya. Duit raya, duit tabungan korang, semua akak laburkan dalam unit amanah ni. Ia untuk kegunaan masa depan seperti masuk universiti, beli rumah, pergi jalan-jalan dan juga untuk guna masa kecemasan. Betul. Jadi laburlah untuk masa depan. Nak tengok duit simpanan korang pun senang. Tak perlu susah-susah pergi bank. Semua di hujung jari. Klik-klik aja. Nah tengok. Akak, kita orang nak basikal baru. Boleh? Upin, Ipin dah usaha dapatkan duit. Dah simpan dan melabur. Sekarang nak belanja beli basikal. Boleh. Kak, yang ni simpan, yang ni pula dermakan. Wah, baiknya adik-adik akak. Ingat nak kongsi rezeki. Saham akhiratlah tu. Bagus cucu opah. Rajin menyimpan, bijak belanja dan berhati mulia. Orang yang suka menderma akan bertambah rezeki dan mendapat keberkatan. Nonton apa kita? Nemu ini nih di lemari papaku. Joker, kamu dulu gak sejahat ini. Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Kamu selalu bersama Robin. Hatiku ambiar, Bet. Apa?
Wis kebacut, ambyar. Ambyar goyong ini. Ning opo kowe tega nyekso aku koyong ini? Ambyar. Robin hanya teman, Jok. Gak sepertimu. Aku padamu. Pantes tulisannya Batman film. Kalau disingkatkan. Yo, ternyata papamu.